Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD tak ambil pusing soal peretasan akun Instagramnya. Menurut Mahfud, peretasan akun media sosial biasa dalam politisi dan public figure. Mahfud menyebut peretasan terjadi setengah hari dan hanya memposting konten tanpa nilai politis. Ia yakin peretasan dilakukan orang yang main-main. Mahfud enggan mengusut pelaku peretasan akun Instagramnya. Gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa, kayaknya orang main-main. Satu gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa, kayaknya orang main-main. Sekarang sudah sepenuhnya dibawakan dari. Apakah ini bakal jadi bahasan juga nanti Pak di pemerintah mengenai? Enggak lah, yang kayak gini udah banyak, udah tahu, pemerintah udah tahu banyak kayak gini.